Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, kembali lagi di Lutfi Aka Video. Di kesempatan kali ini saya sudah berada di Pasar Hewan Ambar Ketawang. Sekarang adalah tanggal 24 Oktober 2019, tepatnya hari Kamis Pahing teman-teman. Saya dilihat untuk tempat loading dari sapi-sapi di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang jam 8 pagi dan kondisi cuaca sendiri sangat panas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini adalah pedetan-pedetan hasil buruan para juragan di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah pedetan-pedetan jantan. Memang Pasar Hewan Ambar Ketawang ini merupakan tempat untuk para juragan pedetan untuk kulaan atau mencari barang untuk nantinya dibawa pulang dan dijual lagi di pasar-pasar lain. Karena memang pedetan dari Pasar Hewan Ambar Ketawang ini memiliki kualitas yang unggul dibandingkan pasar lain. Ini bisa dilihat untuk salah satu contoh pedetan yang ada di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Daerah Istimewa Yogyakarta teman-teman, dengan jenis adalah Simmental Marlboro. Ini bagian tanduk kecil. Kemudian kaki-kaki tidak terlalu besar tapi cukup bagus. Bisa dilihat bagian pantat atau bagian belakang. Pak, kalau pedetan seperti itu untuk umurnya kisaran berapa Pak? 4 bulan. Dibanderol dengan harga berapa? 12.500. Umur sekitar 4 bulan. Kalau pedetnya lebih besar, lebih baik ya, ada yang sampai 4 bulan, 5 bulan. Ini kan cuma sedang-sedang. Untuk kualitas sedang ini, Pak. Sedang. Kalau yang warnanya putih seperti ini, ada putih-putihnya sama yang full coklat tuh bagus yang mana Pak? Kepalanya putih, oh, kemudian yang tubuhnya full coklat tuh. Tubuhnya baik yang full coklat. Full coklat. Untuk nanti hasil dagingnya bagus yang full coklat. Hasil daging itu sama saja. Sama saja. Nah, jadi ini dibanderol dengan harga 12.500 untuk umurnya sendiri sekitar 4 bulan dan kualitas masih sedang, belum termasuk yang super teman-teman. Kemudian saya akan bergeser ke sebelah sini. Oh, ini juga pedetan dengan kualitas yang bagus dan bukan super. Nah, ini bisa dilihat untuk bakalan yang ada di depan saya ini. Jenisnya adalah bakalan sapi simental dengan postur atau tubuh yang bagus. Alat kelaminnya ini pendek teman-teman. Kemudian kaki juga cukup bagus. Kepala bagus. Ini untuk update harga di Pasar Hewan Ambar Ketawang sendiri agak sulit dibandingkan dengan pasar lain, karena memang saya belum kenal dengan para penjual di pasar ini. Dan para penjual juga biasanya membawa dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Ini nggak jenengan Pak? Itu.
Ada, ini yang punya aku. Wah, ini dapat berapa ekor sekarang? 11 ekor. 11 ekor. Mantap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11 ekor. Ini saya akan mengupdate harga saja barang-barang atau sapi-sapi milik Mas Priyo di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini paling super yang sebelah mana, Mas? Super semua, Mas. Ini. Wah, ini. Kontes. Ini berapa ini? Ini 33 juta, umur 14 bulan. Ya. 14 bulan. 14 sampai 15 bulan. Untuk harga 31 juta, teman-teman. Kemudian yang sebelah sini juga mantep. Jos. Semental Malbor. Ini bisa dilihat bagian kepala ini mantep. Kemudian sebelah sini juga bagus. Ini bagian kepala ini keriting. Saya akan tanya harganya berapa yang paling sebelah sana. Yang itu berapa, Pak? Yang kriwil-kriwil itu kepalanya. Yang simental Malbor. Ini. Yang sampingnya lagi. Nggih. 27 juta. Bisa dilihat bagian kakinya, teman-teman. Kemudian sampingnya ini berapa, Pak? Nggih. 26,5. 26.500. Kalau ini udah poel belum yang ini? Ini belum. Belum poel? Belum. Masih bakalan atau pedet. Sebelah sini. Ini 2 juta. 25 juta. 25 juta. Oh, ini 25 juta, teman-teman. Bakalan milik Mas Priyo. Kalau teman-teman berminat dengan bakalan yang ada di depan saya, bisa cek nomornya Mas Priyo di deskripsi video ini. Kalau menurut jenengan yang paling super yang mana ini? Yang paling super itu. Ini ya super ini, Mas. Ini juga. Ini panjang nih. Iya panjang. Ini untuk posturnya panjang, teman-teman. Kemudian kakinya juga mantap. Body juga besar. Wah, ini yang keren. Bagian bulunya ini panjang di kepala. Kita akan lihat dari bagian depan. Bakalan-bakalan milik Mas Priyo. Ini seperti ini untuk bakalannya, teman-teman. Tanduknya juga bagus. Ini belum mandi untuk sapinya sendiri sehingga masih kotor. Ada sedikit gatalnya di bagian kepala. Bisa dilihat untuk teracak atau kakinya. Ini bagian leher sudah mulai mantap, sudah mulai berisi. Dibanderol dengan harga 31 juta. Bakalan super milik Mas Priyo dari Tempel Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada juga pedetan sapi limosin. Bisa akan tanya lagi harganya, teman-teman. Tuh yang kecil-kecil di bagian sini. Kalau yang pedetan ini berapaan? Ini duanya 31, Mas. Untuk 2 ekor 31 juta. Ya. Mantap, teman-teman. Jenisnya adalah sapi simental. Sedetan sapi simental. Kalau yang limosin ini? Ini 22, Mas. 22 juta.
seperti ini teman-teman. Ini 18,5. 18.500. Ya, ini 20 juta. 20 juta. Yang ini 22 juga. Oh, ini yang lagi jerum ini 22. Iya, iya, 22 juta ini kemudian 23.500. Yang ini 33. Ya, ini 33. Jas. 26. Ini 26 juga. Ya. Yang itu 23.500. 23.500. Ini ada juga yang lagi ditawarkan kepada Mas Priyo, teman-teman. Oke, demikian dulu video kali ini. Jika teman-teman berminat dengan bakalan-bakalan milik Mas Priyo, bisa cek nomornya Mas Priyo di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa main dulu ke kandang Mas Priyo yang beralamat di daerah Tempel Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Teman-teman bisa hubungi nomor beliau. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.